ceritanya snaker Bapak bukan karyawan sini lagi Bapak. Kalau mau tutup, tutup sana. Oke, Pak. Ya? Oke, Pak. Saya sudah minta baik-baik, Pak. Surat layangan sudah kami sampaikan sini. Ya, baik-baik ya. Sudah saya sampaikan baik-baik sama kalian. Tolonglah hargai juga. Masalah kalah menang nanti kan tetap. Tapi kalian nggak mau ngikut ke prosedur yang sudah saya sampaikan. Keluarkan, kasih apanya. Saya bilang, silakan Bapak ke tempat yang lain. Saya tidak akan keberatan. Ini cerita hukum-hukum. Semua punya hukum, semua punya undang-undang. Kami ada surat pertama, kedua, ketiga pemberitahuan. Kasih apa nih? Bikin gembok dari luar. Cukup siapa yang bisa masuk. Ya. Kalian ikutkan aturan main. Nah ini gimana nih? Ini kerja gak boleh? Saya pastikan sekarang. Kerja aja baik-baik sudah, Pak. Ya. Kerja aja baik-baik. Gak apa-apa, Bapak kerja baik-baik. Ya, kesosok jadi pahlawan. Kalau kesetiaan kan ini bisa, Pak. Kalau kalian gak mau cari posan lain yang bisa, kosong seperti ini. Dikasih foto, dikasih arahan, gak mau dengar ke kalian. Gak apa-apa di kesetiaan. Kalau gak ada asisten yang mau jadi apa kalian coba? Ini bukan rumah kalian, ini rumah perusahaan. Anda nggak kerja lagi di sini. Di sebelah Anda bertahan di situ. Bisa baik-baik, silahkan. Ya. Pakai gembok aja, apa-apa. Pakai gembok aja. Apa ini? Pakai gembok aja, gembok dari luar aja. Dari lembok, gembok dari luar. Biar Pak selalai bisa masuk. Lalu Bapak berkeras dengan apa yang Bapak lakukan. Kita sudah siap. Oke, kamu siap. Silakan. Bapak dipukul ya, Pak ya? Dipukul, Pak. Bapak dipukul ya? Dipecahkan, Pak. Dipecah apa basket? Entar masak, entar masak. Tengah pinggir, baru